ya, apa putih. Selamat siang teman-teman, bersama saya Bang Tete kembali lagi. Oi. Oke, sekarang saya berada di alun-alun dan kebetulan hari ini adalah tanggal merah yang dimana hari ini kita memperingati tentang kesaktian Pancasila atau biasa orang menyebut hari lahir Pancasila. So, kita akan tanya-tanya kepada orang-orang yang ada di sini. Kita akan datangi dua tempat. Mungkin kita akan mendatangi salah satu tempat di theme parknya Bojonegoro nanti malam. Kita akan tanya-tanya di sana seberapa tahu mereka tentang Hari Pancasila dan siapa yang merumuskan Pancasila. Oke? Oke. Waktunya ready. Espesos. Oke, saya iki ngerti gak nek iki tanggal abang? Ngeri. Ngerti. Iki memperingati dino apa? Hari Pancasila. Oke. Pertanyaan pertama, sampean tahu ini tanggal merah enggak? Tahu. Acara apa, Mas? Acara hari lahirnya Pancasila. Hari ini kan tanggal merah nih. Yeah. Ini memperingati hari apa? Hari lahirnya Pancasila. Okay. Nih, hari ini kan tanggal merah nih. Merayakan apa, Mas? Enggak merayakan apa-apa sih. What? Kesaktian Pancasila apa hari lahir Pancasila? Hari kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila. Oke. Hari lahir apa hari kesaktian, Mas? Hari lahir Pancasila. Hari. Bedanya apa, Mas? Apa ya? Yang benar itu hari kesaktian Pancasila apa hari lahir Pancasila? Kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila apa kelahiran Pancasila? Kesaktian. Ya. Oke, kesaktian, guys. Siapa yang merumuskan Pancasila? Ada 3 orang. Mr. Muhammad Yamin. Yair Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta. Oke, okay, rame bener. Siapa yang merumuskan Pancasila, Mas? Insinyur Soekarno. Oke. Okay. Siapa yang menyusun rumusan dasar Pancasila? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta. Yang satu apa, Mas? Kondang tenan. Siapa yang merumuskan Pancasila? Ada 3 orang, 3 tokoh. Ya, lupa. Lupa. Jadi, yang merumuskan itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, sama Dr. Soekarno. Oke, makasih, Mbak.